Pemirsa, pembukaan MTQ tingkat kecamatan Kota Paru yang diselenggarakan oleh Kecamatan Kota Paru dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana dan dihadiri langsung anggota DPRD Kota Jambi. Senin malam 31 Juli 2023, pembukaan MTQ tingkat kecamatan Kota Jambi turut dihadiri oleh anggota DPRD Kota Jambi Syofni Herawati Dapil 1 Kota Paru. Dalam kegiatan tersebut, dirinya turut mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh para anak-anak pemuda Kota Jambi yang kreatif dan inovatif ini. Anggota fraksi Partai PKB DPRD Kota Jambi tersebut juga menyampaikan bahwa dengan kegiatan yang positif ini, para anak-anak dapat terhindar dari hal-hal yang negatif. Selain itu, dirinya berharap agar kegiatan MTQ tingkat kecamatan Kota Jambi kedepannya bisa lebih kreatif dan inovatif lagi, serta lebih banyak lagi peserta yang mengikuti kegiatan MTQ ini. Kedepannya semoga ini menjadi motivasi mereka dengan acara-acara seperti ini. Yang tadinya tidak mau, yang tadinya malas, yang tadinya enggan, dengan adanya acara-acara kegiatan seperti ini, mudah-mudahan kedepannya mereka bisa tertarik dan bisa mencintai untuk membaca Al-Quran. Itu harapan kami. Ada yang perlu ditingkatkan nggak, Bu, dari acara kita? Sandi, CTV, melaporkan.